Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab syirik kalau mau ya, orang takut sama hantu apa termasuk syirik? Kadang-kadang kan takut itu hanya kepada Allah ya. Enggak boleh takut hantu. Hantu nang Jawa jenenge gendru. Kene nang gone Cina jenenge nang gone Bali setane jenenge. Nang Segara Kidul jenenge. Iya, itu kan nama-namanya saja itu rekayasa. Sing jenenge ku mbiyen sapa jenenge? Kene nang kuburan jenenge pocong atau wedon. Terus sing apapun yang sifatnya gaib sampai namanya ini hak Allah. Kita enggak berhak membuat memberi nama kepada mereka. Meyakini ada nama hantu itu saja sudah masalah. Karena ini sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu harus ada dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Kalau tidak ada dalil, nek takut macan boleh lho ya. Nyapa mblu ayu banter ana macan. Itu boleh. Ya. Tapi nek bangsane gendruwo, wewe gombel, tetek bengek. Itu kita cukup saat kadang-kadang kita mlaku di tempat nenggone gitok kok mengkorok. Jangan sampai salah ucap lho ya. Nuwun sewu Mbah, kutune ajeng miyos. Ini kesirikan ya, jangan lho ya. Jangan. Yang dibaca itu ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ya. Kok nek ini sepan dah. Piar-piarae diterusno ayat kursi. Terbakar mereka kalau memang akan mengganggu jenengan. Itu ajaran Islam. Kok wedi karo hantu gek ya nyampet ya. Jadi takut kepada sesuatu itu kalau sifatnya gaib harus ada dalil dari Al-Qur'an. Nek dengan kasat mata boleh. Enek ulo. Ya, kita dikejar ular lari ono anjing galak kita dikejar lari boleh takut dengan kasat mata kita melihat itu boleh tidak sampai jatuh kepada kemusyrikan. Tapi kalau berbagai macam hal, podo ya. Peti nek danyang sing bau iki mangamu pasare diobong. Walakno harus mengadakan sesaji. Ya, yang kayak gitu itu ya itu nek wis nglakoni ngono-ngono iku gak nunggu niat. Gak nunggu niat. Iya, wis langsung dadi san. Karena kalimatnya jelas mang kafaro billahi mim ba'di imani illa man ukriha. Yang tidak jadi kafir, tidak jadi musyrik itu hanya orang yang dipaksa. Ukuran paksa ya. Itu tadi ya. Iku ukuran dipaksa. Ini kalau enggak dilatih melakno enggak usah katik ngeden-ngedeni arek cilik nenggone kuburan ana pocong tetep ngek jangan ya. Jangan, ini bahaya ini kalau sampai menjadi keyakinan dia sampai digawa sampai mati bahaya ini.